はい。Aina ada cerita pendek ni. Patutkah Aina ambil air dulu dan sit down bercerita dengan korang? Cerita pendek ni bermula dia begini. Hari ni, Aina nak tidurkan Aura tau tadi. Sebenarnya bukan nak tidurkan, Aina pun memang nak golek lah dengan dia. Lepas tu, Aina ajak lah dia masuk bilik Aina kan. Sebab bilik kita orang kan aircon. Sejuk sikit lah kat bilik tu sebab luar ni kan panas. Sekarang ni tengah musim panas. So, Aina ajak dia, dia mati-matian tak nak. Dia menangis, dia menangis, menangis. Aina tak faham, kata kenapa ni dek? Dia tunjuk pintu keluar. Saya kata, ada apa? Cuma dah tidur, tak nak, dia tak nak kan. Lepas tu, Aura ni pula jenis kalau tak nak tu, tak nak lah. Janganlah paksa. Jadi Aina cuba nak solve problem tu dengan nak memahami apa yang dia nak lah. So, Aina buka lah pintu kat dia. Lepas tu, bila Aina buka pintu dekat dia, dia tarik tangan Aina, bawa Aina pergi bilik dia. Lepas tu, dia tunjuk katil dia. Rupanya dia nak tidur dekat atas katil dia sendiri. Dekat bilik dia sendiri. Jadi dekat sini, Aina jadi macam, oh my god, you dah besar ke baby? Aina macam, awak dah besar. So, Aina jadi macam sedih lah juga sebab aku kata, wah anak aku dah besar punya. Lepas tu, Aina pun tidurkan lah dia. Lepas tu, Aina nampak lah dia macam berpeluh-peluh semua kan. So, Aina dah fikir, aduh, bilik ni kena letak aircon jugalah. Maksudnya, Aina memang dah kena get ready dah for this room untuk Aura masuk, duduk. Selama ni memang kita orang bagi dia tidur siang je. Aina bagi dia tidur waktu siang je. Tapi bila dah kerap juga, dia bersikap begini. Jadi, Aina rasa Aina dah kena get ready. Cuma nak beli aircon dekat bilik dia tu, aircon ni kos dia agak tinggi kan. Macam orang tahu pun sekali pasang modal dalam RM1,200. Jadi Aina berat hati gila nak pasang aircon kat bilik dia. Lepas tu Aina macam tak apalah, lagi idea dah balik. Baru Aina nak apa yang kita perlu buat. So, dekat dalam bilik Aura ni ada dua wishlist tau. So, satu wishlist adalah aircon, satu lagi adalah CCTV. Sebab Aina nak monitor from my phone supaya Aina tahu malam-malam Aura jadi apa pun semua kan. Satu wishlist tu dah boleh tick dah, di mana dah sampai dah dia punya CCTV. So, Aina akan buka kat korang dan Aina akan share lah tentang this CCTV. Sebab Aina pun tak tahu lagi CCTV ni bagus dia tahap mana. Jadi marilah kita tengok bersama-sama dia. Packing macam ni dah terbuka dah. Okay, so Aina ada dua dekat sini. Aina ada dua CCTV sebab satu ni mungkin Aina nak letak dekat belah belakang. Aina tak fikir lagi sama ni belakang atau depan. Satu memang Aina akan letak dalam bilik Aura dulu lah. So yang ini adalah smart camera CCTV daripada Yoni, iaitu Miniso eh. Ini Miniso brand tau. Kalau korang tak tahu Miniso tu apa, korang tahu tak kedai Miniso yang cute-cute comel tu? Dia orang ada buat keluar vacuum, semua benda ada tau. So salah satunya Aina dapatkan dia orang punya CCTV camera lah. Okay, so yang ini untuk indoor. Boleh sistem support dia iOS dengan Android. Sebetulnya apa yang Aina baca. Aina takut juga sebab Aina ni pandai sangat lah buat CCTV ni sebab tak pernah pasang kan. Okay, so dia ada bagi kita cara nak pasang dia macam mana. Cute kan CCTV. Comel. So ni dia punya ni. Nanti Aina boleh cuba tengok nak monitor dia macam mana. Dan bawah ni ada tools dia I think. Dia kabel dia. Aina tengok juga dia orang ada cuba pasang dia macam ni tak. Jadi dia boleh menegak lah. Dia boleh duduk macam ni ke. Korang nak letak macam tu ke. Macam tu ke. So Aina kena tengok lah ke macam mana kesesuaian yang diperlukan dekat bilik Aura. Sebab Aina tak rasa ada tempat dekat area tu yang boleh dia duduk macam ni. Mungkin dia kena duduk macam ni lah. Dia macam mata dia atas bawah je boleh bergerak. Dia bukan kiri kanan. Takpelah. So Aina akan tengok dulu cara nak pasang dia macam mana. Then kita tunggu idea balik. Minta tolong idea pasang. Turun! Astaghfirullahalazim tepi. Okay, so satu kita orang letak kat area garage kat luar ni. Ni Aina tukar pakai kabel lain lah sebab kabel dia bagi pendek. Lina, kasut. Sementara, awak ni. Sementara tu kita just letak dulu, nanti baru kita hang kat atas. Ni boleh berfungsi dengan baik. Dah jujur masuk. Sini kan? Masuk. Kan dia ada bising. Dia tak bising dah tu. Lepas tu satu lagi kat bilik Aura. Pun sama situasi dia juga. Kita terpaksa letak bawah dulu. Sebab sekejap lagi baru nak suruh dia letak atas tu.
Idea dah bogam dah. Dan wire nampak berjontai lagi sekarang ni. Nampak tu? Nanti kita orang pendekkan wire dia nak connect dengan sebelah. Sebab kipas ni kipas yang on sini auto terus. So, I nak kena tukar jenis kipas yang pakai remote macam kat dapur. Tukar kipas dulu, lepas tu baru boleh kita masukkan kat situ lah. Dua ni lah, tak dua soket lah. Satu untuk kipas, satu untuk CCTV. Kenapa yang ni dekat bilik Aura? Sebab Aura dah nak tidur kat sini. Sebab kamera ni boleh ada sound juga. Maksudnya suara pun kita dengar. So that's why Aina pilih brand ni lah. Yang ni brand Miniso punya tau. So bila ada jenis ni, Aura menangis pun Aina boleh dengar melalui my phone, my smartphone. Dia boleh pakai kat iOS dan Android. Aina ingat nak kena beli sebiji lagi untuk, ha? Jangan nak tengok. Untuk letak dekat laundry kat belakang. Nampak ni? Ni Aina ada dah label. Satu untuk garage, satu Aura room. So kita tengok yang garage. Sebab idea suruh tengok. Ha, okay? Ni garage. Nampak tak? Korang boleh control atas bawah. Boleh tahu. Okay? Okay kan? Lama tutup lampu. Nak tunjuk night vision. Lepas tu kat sini, ni dia boleh night vision. Ya Allah, buat apa tu? Ni dia boleh jadi night vision. Okay, idea tutup lampu kat luar kan? Ha. Eh, dia dapat cahaya dalam rumah. Ah, dah bertukar dah. Nampak? Dia tukar jadi night mode lah. Jadi dia jadi warna macam ni. So dekat sini pun ada sounds, korang boleh on. Okay, so kita buat kat luar sebab korang nak dengar suara kat dalam kan. Daddy pergi buat bising kat dalam dengan adik je. Sabarlah. Jangan kuat sangat. Benci betul laki aku ni. Okay, sekejap eh. So Aina buka yang Aura room. Laki aku ni. Okay, so Aina buka tu. Buka sound. Ya Allah, Daddy. Janganlah dipegang-pegang nanti anak nak. Cuma suara kita je lah dia orang tak dengar kot. Sebab Aina test tak jumpa cara pun. Ha, tapi korang nampak lah. So boleh dengar suara dia orang. Apa dukung kat Aura lah. Arif semua ada. So perfect gila. Aina suka lah. Lepas tu apa yang best dekat version ni ataupun dekat this one, dia akan notification kan setiap benda yang diorang dapat. Contohlah kita tak on kan, kita tak on, kita tutup, kita main WhatsApp ke apa, dia akan nak notification bagi tahu movement apa yang diorang dapat detect. So dia auto ambil gambar macam ni. Ha, semua ni. Yang ni masa Aina tak buka tadi lah, Aina buat kerja kat depan tu kejap. So dia bagi tahu ada movement dekat depan CCTV ni. Ha, dia bagi tahu. So dia tangkap gambar lah. So nanti korang boleh view tengok ada apa. Oh, orang sama je tak apa. So korang boleh padam. Tak payah nak simpan lah, buat berat je sebab dia space dia sikit sangat. Ha, nampak dia hantar lagi. Movement detected. Okay, dekat garage. Dekat garage ada movement detected. Masalah dia tak ada benda pun bergerak. Tak ada benda dapat. Menyeramkan lah pula. Sebab kadang-kadang benda macam benda angin, tiup, apa-apa pun dia akan dapat tangkap. Maksudnya benda tu ada benda tu bergerak lah depan kamera kan. Macam tu. So yang ni dia bagi tahu gambarin aja yang dia dapat detect dekat dalam bilik Aura tadi. Ada movement detected. Okay? So korang boleh padam saja. Senang tak? So cara nak sign in dia pun mudah gila. Korang kena pastikan korang pakai wifi rumah tau. Sebab Aina test masa Aina kat luar tadi, boleh tak? Rupanya tak boleh. Sebab Aina beli ni maybe yang jenis macam ni je kot. Maksud dia. So itu sahajalah update untuk Tuya Smart ni daripada Miniso brand. Thank you so much for watching this video. Nanti kita akan cuba pergi cari aircon pula untuk bilik Aura. Aida kata tak payah beli lagi sebab tunggu Aida kot. I tak tahu kenapa sebab dia kata tak payah beli lagi. Okay, so itu saja. Thank you so much for watching this video and don't forget to give me the huge thumbs up and see you guys in our next video. Bye.